Hey guys, ini hari kita akan sedikit lain sayur yang kita buat, tidak seperti biasa ya. Biasa sawi, kubis, kangkung, toge, sekarang ini caisim, sekarang ini namanya kambas. Kambas ini spesifiknya ada di Kota Batu Raja, tapi posisinya itu seperti dulu, agak seperti merambat gitu. Jadi memang dia tanamannya menjalar. Nah, ini sudah baru nanti kita petik. Kita petikin seperti ini. Nah, ini seperti. Oke, nanti kalau sudah dipetik, saya akan tunjukkan hasil petikan nanti. Oke, guys. Hai guys, ini lanjutan seperti yang saya bicarakan tadi. Ini setelah selesai dilepasin dari yang menjalarnya. Ini lihat banyak nih sampahnya seperti ini nih. Ini hasilnya. Nih, ini sayurnya yang sudah ini siap untuk di proses lanjut. Nah, nanti saya akan tunjukkan nanti akan dicampur dengan apa dan akan dimasak apa ya, guys. Oke, inilah sekilas sayur lain dari yang lain namanya kambas ya. Oke, terima kasih, thanks for your watching. Hai guys, sekarang kita akan lanjutkan mana tadi sudah kita terangkan pemisahan ini spesial. Kenapa saya tertarik untuk membuat kawasan Nusantara juga pada hari ini, karena ini tidak ada di tempat lain di Sumatera Selatan. Ini adanya di Batu Raja ya, Ogan Komri Ulu, namanya kambas ya, namanya nama pucuk kambas, rasanya pai sedap gitu loh ya. Oke, ini akan kita masak hari ini ya. Akan kita tumis, kemudian kita akan kita campur dengan ini jagung muda ya, secukupnya. Sini ada beberapa macam jagung muda ya, nanti ini ada untuk campurnya. Kemudian hari ini juga bumbunya juga biasa cabai merah ya, nanti akan kita gerus atau kita haluskan bersama dengan bawang putih ya, kemudian bawang merah, kemudian juga kita pakai kemiri, tidak pakai santan ya, kemiri ya, pakai kemiri dengan ada beberapa. Oke, nanti semua bumbu akan kita haluskan bersama, kemudian nanti ini jagung akan dipotong-potong, kemudian ini sudah bersih, sudah berlanjutkan guys. Oke, ini akan nanti akan saya tunjukkan dengan video lanjutannya guys. Thank you guys. Hai guys, nah sekarang semua bumbu ya udah masuk dalam nih, udah dipotong lalu sekarang masuk dalam ini, sebentar lagi masuk mesin mau di blender ya. Oke, kemudian ini tadi udah dicuci bersih, siap. Oke, ini cara memasak siap. Oke, okay. Semua bumbu di blender, kemudian jagung di potong-potong. Oke,
Soal jagung muda sudah di potong-potong semikian lupa. Ini sudah blender halus. Oh ya guys, kelihatannya untuk kemiri atau buah keras istilahnya ini tidak bisa di blender. Ini secara manual harus dihaluskan ya guys. Oke, lanjut aja nanti kita lihat setelah dia kita proses memasak di kuali, saya akan kembali dengan video lagi. Oke, sekarang proses pemanasan kuali yang dipanasin dengan minyak. Selanjutnya jagung dimasukkan. Ya, kita aduk-aduk. Ini pakai api kecil aja guys. Kasih air sedikit secukupnya agar tidak terlalu krik. Oke, sementara kita menunggu jagungnya masak beberapa menit, selanjutnya nanti akan saya sambungkan kembali. Sayur kita masukkan, sayur kambas kita masukkan. Oke, inilah proses pemasakan. Kambas jagung, tumis kambas jagung muda.
Hai guys, ini lanjutan daripada proses masak. Masakan hari ini yaitu gambas tumis jagung muda, memang rasa sedap. Okay, thanks for watching. Bye bye. Bye bye guys. Okay guys, silakan mencoba yang di daerahnya ada gambas. Saya pun belum tahu di mana lagi ada selain daripada di Batu Raja sini. Thanks for watching. Bye bye.